Oke okay guys, hari ini baru kemarin kelar event, gue jadi kepikiran kayaknya gue mau potong hari ini, yang ini. Setelah EP gue udah keluar nih, kemarin pasti udah keluar, gue mau potong, gue mau bikin. Tapi sebenernya gue juga lagi bikin arm-nya, tapi gue penasaran mau coba ini. Gue mau coba eksperimen ini, gue bikin pakai caster block. Hasil gimana nanti gue coba, mudah-mudahan cocok. Tungguin aja, kita potong ini. Oke, kita ngukur dulu ini ya, ya 12. Kita butuh ini dalamnya itu adalah 15, 1,5 cm. Jadi ini gue tandain dulu. Untuk ini kita tandain dulu sebentar. Ya memang kurang rapi, tapi karena ini gue manual. Oke, kita potong. At least ini jadi. Hada. Gua potong sesuai dengan ininya, ya cacat dikit nggak apa-apa lah ya. Namanya juga uji coba. Uji coba nggak selalu mulus, tapi yang penting usahanya. Kalau emang oke, ya gua akan bikin yang bagusnya. Oke. Kita mulai install di kit. Kita tes dulu si ininya, knuckle-nya. Sorry banget, kita tes dulu si caster block-nya. Apakah dia masuk atau tidak. Dan ini agak vital nih, gua kena arm gua kepapas karena kena ban kemarin balapan. Jadi agak susah bukanya nih, tapi harusnya sih gampang ya. Jadi jangan hilang. Dan ini kita perlu tusuk dari sebelah sana. Oke. Pinnya dicabut, dapat caster blocknya. Sekarang kita tes masuk apa enggak. Oke. Ini pinnya akan gue masukin. Oke, kita ini dulu ya. Kita mau pakai yang sebelah kanan yang ada dropnya. Oke, ini karena gue butuh dia caster. Dari sebelah kanan seperti ini. Oke, ini agak sempit. Jadi kayaknya mesti kikir dikit atasnya, karena ini ya lo tau lah, karena ini big pinlah, jadi nggak mau harus sedikit adjustment. Nah ini udah mulai. Nah ini udah mulai lancar nih, kalau lo lihat nih udah mulai lancar, berarti udah bisa dipasang. Bobotnya sama gak ya? Mudah-mudahan sih sama.
Nah, yang dapat dari dia bautnya mana ya? Oh, sama bentuknya sama. Jadi pakai ini aja nih. Bautnya. Kan ini arm lebih pendek 2 mili, berarti trackpad gue juga pasti kepotong 2 mili sih, 2 mili dari aslinya, berarti gue harus nambahin spacer. Sekarang gue pakai 6, kalau 2 kalau mau sama berarti gue harus pakai 8. Nantinya gue bisa pakai wheelset yang offsetnya lebih lebar sekarang karena gue punya spare 2 mili. Oke, ini supaya sama posisinya gue mesti nambahin di belakang. Jadi nanti gua copotin ya, gua kasih lihat dulu. Ini gue copotin nih. Udah berantakan sebelah kanan. Ini gak apa-apa sih, gue inget. Oke, yang ini basically cuma satu. Oke, satu belakangnya full. Oke, kalau lu lihat dia panjangnya ke belakang. Kalau lihat dia panjangnya ke belakang. Panjangnya ini ke belakangnya. Jadi kalau gue mau samain dudukan ininya, artinya gue harus tambahin 6 mili di belakang sini. Motor kan bising banget ya. Oke, berarti gue pakai bautnya yang nomor, kalau mau sama pun gue jadi sekarang pakai yang nomor 3 dari dalam. Oke, sekarang gue coba. Baru nggak ngeliat, ternyata lubang jepitannya itu depan belakang, jadi mesti pakai bautnya. Nggak kayak Yokomo kan cuma belakangnya doang nih, baut kuncian di belakang, ini depan belakang rupanya. Ini juga kayak agak seret kalau ngeliat nih, ini juga mesti kikir dikit. Oke. Ini kalau nggak bisa, nah, ini sedikit lagi, ini sedikit lagi ya, bro. Nah, ini udah mulai. Kalau lihat sih, berarti dia sudah mulai lancar. Sudah jadi. Sekarang kita tinggal set up ininya, mulai pasang knuckle nya ini sekarang. Ini tekniknya emang agak aneh dibalik, biar gue sih lebih gampang aja. Oke. Nah, sekarang tinggal masang spacer. Agak ekstrim sih ini, gue pasang spacer padahal ini casternya udah naik 10. Cuman gua tak kenapa demen aja sih gripnya dia.
Oke, kita pasang. Nah, gali bor, baby. Oke, sip. Gantung kan kita rupanya. Nah, kalau panjang gitu biasanya cuma dua. Oke. Oke, cukup. Oke. Oke. Kayaknya lumayan. Sekarang pasang knuckle-nya. Oh ya, kemarin gua kingpin-nya jatuh lagi balap. Jadi mau sebelah gua pakai color pin, sebelah lagi gua pakai buat biasa plus pin kingpin color. Jadi gua nggak pakai yang kayak begini nih. Ini kan kingpin nih. Ininya hilang nih. Dan konyolnya gue nggak punya serep buat itu. Beruntung ada kolarnya, jadi bisa dipakai. Oke, jangan pernah pakai bor kalau plastik. Nanti dol, biasanya dol. Jadi kalau untuk buka ini gue pakai tangan aja. Karena lebih baik, karena feel-nya lebih dapet. Tadi 3 dari belakang ya, jadi ingetin. Oke, kita masuk ini, pasang kingpin. Apa itu tutup? Oke. Olah sudah jadi. Sudah jadi. Pakai alamnya ready. Bos. Ini pakai alamnya ready, oke. Tadi kan kita lubangnya ada di berarti 3 dari belakang dari kanan. Jadi tadi itu 4 lubang, ternyata dia 3 dari luar itu mirip. Dia ada tambahnya 1 ternyata yang ke dalam lebih pendek. Jadi lebih dekat ke susmon. Itu yang keempat ternyata. Oke, habis ini gue coba di track rasanya seperti apa. Tapi yang pasti ini udah jadi. Armnya itu udah jadi. Kalau punya FD, gedein ini cepet dan lubangnya ternyata gedein dari sini. Oke lah. Nih, karena ini dicoba ya. Kita coba bentar sore. Ntar gue mau ke track, gue cobain. Nih gue review dulu. Pasti seperti apa itu yang pasti gua harus ganti hexnya ini biar sama. Biar bisa barengan rasanya. Ya enggak deh. Biar rasanya itu enggak terlalu beda dengan yang pertama. Maksudnya supaya enggak terlalu sorry. Jadi nanti gua
cek untuk yang feel-nya supaya apakah beda jauh atau enggak pakai ini. Oke, thank you. Ini besokannya, kan gue udah bongkar semua tuh kit gue, udah alam radionya udah gue potong, gue bikin coakan untuk kaca blok. Kemarin gue coba, rasanya dengan alam standar Yokomo, atau ya gue yang radio ini agak berasa tractionnya lebih yang lebih konsisten sih, gripnya oke. Okay. Tapi gue juga nggak tahu nih, karena kan gue caster block ya, bukannya arm dengan statis knuckle ya. Gue pakai active toe, jadi kemarin kan gue pakai armnya Yokomo yang gue modifikasi juga untuk active toe dengan caster block. Rasanya yang arm rep ini lebih stabil ya, lebih gue juga susah ngejelasin ini, tapi lebih enak ya mak. Kit gue lebih stabil, traksinya lebih rata, mau dari dia pick up speed lurusnya sampai dia buka angle tuh lebih statis. Jadi gue simpulin ini aksi nekat gue, arm rep di baru gue potong untuk kebutuhan kit gue sih. Mudah-mudahan menjadi terobosan baru. Itu aja. Tetap maju terus aksi Indonesia, jangan lupa belanja di local store, dukung local store Indonesia sendiri, jangan belanja di luar. Oke, okay? Thank you.